Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Bribda Nurdiana Dwi Safitri. Salam cendik ya. Dalam kesempatan kali ini, Bapak Kalem Diklat Polri berkesempatan untuk menerima tamu yaitu Laksamana Pertama TNI Dr. Nazali Lempo SHMH yang merupakan Komandan Polisi Militer Angkatan Laut. Yuk kita tengok keseruannya. Yulivan MM. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik. Terima kasih atas kunjungannya ke Lendiklat ini Bapak. Ya. Kira-kira maksud dan tujuannya datang ke sini sebagai dalam bentuk apa Bapak? Ya, tentu ini adalah satu kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami. Kami dari Dinas Pendidikan Angkatan Laut datang ke tempat ini, ke Lendiklat Hall ini. Tentu atas atensi pimpinan TNI AL dan pimpinan Polri. Kami bersepakat ataupun kami melakukan satu jajakan, penjajakan kerjasama khususnya dalam bidang pendidikan. Dan ini saya rasa sangat perlu dan sangat bermanfaat karena satu akan membuat muncul positive image building di antara keduanya. Dan kemudian juga tentunya dalam rangka untuk memperkuat sinergitas serta juga di dalam rangka untuk peningkatan kemampuan profesional, knowledge, skill, dan sebagainya. Siap. Ya. Kesan-kesannya setelah melihat IT Center dari Lendiklat Polri ini bagaimana Bapak mungkin? Hanya satu kata menurut saya, siap. Luar biasa. Siap. Ya. Siap. Luar biasa. Siap. Ini satu tempat yang sangat nyaman, siap. Satu tempat yang menurut saya sangat ideal, siap. Bagi satu lembaga pendidikan, siap. Dan di tempat ini akan menimbulkan satu ide-ide kreatif, inovatif, siap. Dan ini luar biasa menurut saya, siap. Satu terobosan yang harusnya ditiru oleh satker-satker lain, instansi lain termasuk di TNI AL. Siap. Ya. Terima kasih Bapak atas tempatnya. Sukses selalu Bapak di sini. Ya. Dan wawancara kali ini kita akan menyimak bagaimana percakapan kami dengan Bapak Laksamana Pertama TNI Dr. Nazali Lempo SHMH saat ini menjabat sebagai Komandan Polisi Militer Angkatan Laut. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Sukses selalu Bapak. Terima kasih saya Pak. Saya lihat tetap semangat, tetap membawa gairah perubahan bagi institusi TNI Angkatan Laut. Wah, harus semangat terus Pak. Siap Bapak. Tetap semangat. Siap. Bapak, terkait dengan kunjungan kali ini, kira-kira apa yang akan Bapak tarik dari makna kunjungan kali ini Bapak? Siap. Baik, terima kasih Pak. Yang pertama, saya sangat apresiasi. Tentunya merupakan suatu kehormatan, kebanggaan kami diterima langsung oleh Kalem Dikpol. Yang siang ini telah meluangkan waktunya untuk kita bisa bertatap muka langsung. Yang kami lihat di sini tentunya lembaga pendidikan Polri sangat jauh perubahannya. Siap, Bapak. Mungkin siap. Sekarang beliau sudah mengikuti perkembangan IT di luar. Siap. Memang sudah saatnya harusnya seperti ini. Siap. Apalagi di lembaga pendidikan kepolisian, dia harus mengikuti perkembangan tingkat kejahatan yang begitu meningkat kejahatannya, sehingga kita mungkin dari aparat kepolisian sendiri untuk mengungkap itu tidak ada kesulitan. Harapannya ke depan sinergitas TNI dengan Polri semakin erat, khususnya TNI Angkatan Laut Bapak ya? Khususnya Angkatan Laut, siap. Sinergitas kita yang utamakan Pak. Siap. Sinergitas dulu. Tanpa sinergitas, kegiatan apapun yang kita lakukan tidak ada artinya. Siap. Salah satu yang kita laksanakan pada siang hari ini, tentunya kita menindaklanjutin arahan langsung dari pimpinan kita. Siap. Kemarin juga ketemu langsung Bapak Kapolri saat siap. Kunjungan ke Markas Besar Angkatan Laut. Salah satu adanya keinginan untuk sinergitas dalam hal ini kegiatan pendidikan. Siap. Dulu Sesko TNI, kalau di Polri Sespinti, itu sudah berjalan. Kita ingin meningkatkan sampai ke tingkat Sespimen, jadi tingkat Sesko Angkatan. Nanti adanya pertukaran dari siswa Angkatan Laut masuk di Sespimen, mungkin dari Polri masuk ke Sesko Angkatan Laut. Terima kasih, harapannya Bapak. Mudah-mudahan bisa terwujud. Siap. Terima kasih Pak. Sukses selalu Jenderal. Terima kasih. Siap. Selamat siang.
merupakan kunjungan dari Bapak Kadistikal beserta dengan Komandan Polisi Militer Angkatan Laut di IT Center Lemdikal Polri. Saya Nurdiana selaku reporter Lemdikal TV bersama dengan kru yang bertugas, salam undur diri. Salam cendekia. Ya.